Okay, itulah dia. Nanti kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tengok dekat description box. Dan masukkan satu sendok cili yang aku pernah buat tunjuk dekat dalam nasi biryani tu. Cili tu. Cili kering yang dimesin. Dalam 10 biji. Dan korang masukkanlah dalam bahan-bahan ni kan. Lepas tu mesin lah ya. Okey, biar dah siap ni. Okey, dah siap. Apa kita nak buat sekarang? Kita buka api dan kita panaskan kuali. And kita oopsie. Dan kita akan masukkan sedikit minyak untuk menumis cili dan barang-barang lain. So let's make this. Kena duduk jauh sebab dia macam terkena. So kita nak tumis sampai dia masak. Oh, ouch. So kita nak masak sampai. So kita tutup kejap. Adoi. Kau. So kita nak tunggu dia menggelagak. Sampai dan gelagak. So kita letakkan satu sudu besar gula pasir. And we can mix. So kita nak buat asam pedas ikan merah guys. Okay, sebab bulan Ramadan masa saya start kenyang ini guys. What's up? Macam tu. And we gonna do mix. Semakin menyanyi lah guys. So kita kena kata sampai dia garing. Sampai dia habis sekali tu. So kita biarkan so dan minyak. Kita akan masukkan air asam jawa. Sedarkan cair lah.
Tu kacau tu saya sila sebab ni berair. Tamik secukup je supaya dia ada asam manis pedas sangat. Cuma cukup lah kak. Terkacau je. Sampai dia. Dan kita masukkan ikan merah. So, dah masukkan ikan, kita tak boleh kacau. So, biarkan dia dulu, okey? Dan kita tutup. Inilah dia, dia ikan kita tiba. Look at LC. Nampak? Nampak tu ikan dia. So, sekarang kita masuk dia punya sayur-sayuran. Sup daun kesum. Tempat matang sekali. Lepas tu masukkan bendi, tomato dan bunga kantong. Masukkan ini penting. Jangan kacau dulu. Hancur ikannya. Okay. Dan secubit. Bau dia sedap. Kau nak pelan-pelan. Ikan ni jangan usik. Masak dah asam pedas kita. So asam pedas ikan merah. So yeah, bye bye. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share.